Coba kita kalau lihat baik-baik dulu. Kanannya begini. Ayo masuk semuanya, ayo masuk. Dan di situ mah ada di si Nobita dan juga Doraemon di kanannya si Pro Ipin ini. Oke, Doraemon di sini. Dan si Ipin kok menjadi kecil di sini. Oke, okay, yo, hello guys, balik lagi di Frostfire. Oke, okay, teman-teman, balik lagi dengan aku, teman. So, kembali lagi bersama aku, Boba dan juga Upin dan Ipin. Bentar nih, sebentar. Upin, Ipin, kok Ipin besar sekali, guys? Bentar, kalian kenapa jadi besar daripada aku, Ipin? Ipin menjadi besar sekali, guys. Tenang Boboiboy, aku sekarang udah besar nih. Upin Ipin udah besar nih Boboiboy. Oke, dan kok si Upin jadi mungil sekali nih, jadi kecil sekali guys, seperti semut. Upin, iya ada Boboiboy. Kamu kok jadi kecil sekali? Ya ini karena senternya Doraemon Boboiboy. Senter pengecilnya Doraemon. Ya jadi ini adalah kekuatan dari kantung ajaibnya si Doraemon, yaitu senter pengecil juga senter besar teman. Oke, jadi dalam video kali ini aku dan juga Upin Ipin akan membuat kandangnya. Weh bentar weh, terlalu besar aku. Kecilin lagi woi, malah jadi titan aku nih. Ya jadi teman, kali ini aku dan juga Upin Ipin akan membuat kandangnya Doraemon dalam Minecraft No versus Pro versus Hacker lagi teman. Oke, seperti request kalian di kolom komentar, kalian sharing komen, bang buat kandangnya Doraemon. Oke, makanya sekarang aku akan langsung aja untuk membuat kandang Doraemon dalam tantangan Minecraft No versus Pro versus Hacker teman. Oke, bersama dengan si Titan Ipin ya. Si Pro Ipin menjadi besar sekali guys. Oke, oke, aku akan coba gunakan. Wih, besar sekali aku. Kami semua menjadi Titan di sini. Dengan center pembesar. Oke, coba kita akan kecilkan saja si Upin ya. Wah, Upin kamu akan kukecilkan menjadi super kecil. Dan si Ipin juga aku akan kecilkan teman. Iya, kita kan. Wah, si Ipin jadi kecil sekali guys. Wih, aku juga jadi kecil sekali. Ayo jadi kembalikan aku ke ukuran normal woi. Iya, ukuran normal. Gimana nih ukuran normalnya? Oke guys, jadi kita akan langsung untuk melihat patungnya Doraemon di sini. Ada 3 patung Doraemon yang kita akan buatkan tantangan kali ini teman. Yang pertama untuknya Senop Upin. Oke teman, pertama untuk patungnya Doraemonnya Senop Upin. Ini dia, si Upin jadi besar sekali guys. Oke, kita kali dulu ini patung Doraemonnya. Wih, mukanya seram sekali guys Doraemonnya di sini. Oke, dengan hidungnya Doraemon. Ayo kemari Upin, kalian ngapain main senter pembesar juga senter pengecil? Malah sekarang si Upin menjadi besar sekali guys. Oke, ya Upin, kamu sudah siap kan membuat kandangnya Doraemon ini? Ya kak Upin, Noob Upin. Iya woi, aku sudah siap membuat kandangnya Doraemon. Wih, mereka jadi besar sekali guys. Wih, aku juga menjadi besar nih. Ayo kecilkan lagi ukurannya aku. Tingginya aku sampai hampir dengan patungnya si Noob Upin ini. Patungnya Doraemon guys. Oke, patung yang kedua adalah patungnya si Pro Ipin. Ini dia Doraemonnya teman. Doraemon dengan warna warna biru muda dan kepala kotaknya guys. Ini dia loncengnya Doraemon. Ipin kemari. Ya ini dia patungnya kamu. Patung Doraemon buatannya kamu kak Ipin. Malah jelek sekali buatannya si Ipin ini. Ya Ipin, kamu sudah siapkah membuat kandangnya Doraemon ini? Ya boy, aku sudah siap membuat kandang Doraemon. Oke guys, dan untuk yang terakhir adalah patung Doraemonnya si Hacker Boboiboy. Ini dia Doraemon, bagus sekali teman. Mirip sekali dengan ada di filmnya Doraemon. Oke guys, untuk patungnya si Hacker Boboiboy, ini dia patung Doraemon yang besar sekali teman. Oke, bersama dengan Unup Upin di sini. Oke, ini dia patung Doraemon, lumayan bagus sekali guys, seperti dalam film Doraemon. Oke, jangan tambahin bloknya. Oke, daripada lama-lama teman-teman, ini dia ada ini. Oke, hidungnya Doraemon dan ini baling-baling bambunya si Doraemon guys. So, daripada lama-lama kita akan melihat ini. Ipin menjadi besar sekali guys. Kita akan kecilkan saja dia. Kita akan kecilkan si Ipin. Ya Ipin, kamu sudah terlalu besar nih. Ya makasih Bobo, ini gara-gara si Upin nih main center pembesar. Oke, sepet saja. Oke guys, kita akan langsung aja memulai tantangan kali ini membuat kandangnya Doraemon dalam Minecraft No versus Pro versus Hacker.
Karena siapakah paling bagus nih dalam video kali ini? Kita kenali saja nanti guys. Oke, Upin Ipin mulai saja membuat kanannya Doraemon ini. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Oke guys, dan kalau saya itu memulai membuatnya di sini ya. Oke, pertama-tama ya coba kita kali dulu mereka. Si Ipin besar sekali guys. Ya Ipin ayo, boleh saja membuat kanan kamu. Iya bobo boy, aku lagi mencari si Upin karena si Upin membesarkan badannya aku. Oke, di sini aku selesai untuk membuat kandangnya Doraemon ini. Pertama aku akan taruh dengan blok warna putih sebanyak 3 blok. Oke, begini lalu kemudian dengan blok warna biru ya. Oke, begini teman. Lalu di sebelah sini lagi. Oke guys, seperti ini. Oke, coba kita kali dulu, gak usah terlalu besar untuk kandangnya Doraemon ini ya. Hanya sedang saja teman. Oke teman, lalu di sini lagi. Oke, seperti itu, lalu kita akan taruh dengan blok warna putih di sini. Oke teman, lalu di sini lagi kita akan taruh dengan blok warna biru muda. Oke guys, sampai ke sini nih. Iya begini. Lalu kemudian teman kita akan membentuk kepalanya Doraemon ya. Walaupun bentuknya kotak nih, gak apa-apa nih. Oke begini, lalu begini teman. Oke seperti itu, lalu sini lagi kita akan sambungkan saja guys. Oke. Iya teman-teman. Oke teman-teman, di sini lagi kita akan sambungkan saja seperti ini. Lalu di sini kita akan buatkan gini dan seperti ini teman. Oke, kita kali lihat dulu bentuk kanannya Doraemonnya aku. Oke begini ya. Dengan bentuk kepalanya Doraemon, walaupun kotaknya gak apa-apa nih. Oke guys, kemudian di sini kita akan ganti saja dengan blok warna putih begini dan sini lagi. Oke guys, seperti ini lalu sini teman, tinggal dulu. Lalu kita akan taruh dengan blok warna biru dan sini lagi teman, kita akan taruh dengan kaca begini ya. Oke, begini ya. Oke guys, lalu kemudian lagi di sini lagi kita akan buatkan lagi sebelah sini lagi. Lalu kita akan taruh dengan blok warna biru dan lalu kaca warna biru guys. Oke. Seperti teman. Kemudian sini kita akan taruh dengan blok warna putih seperti di sebelahnya itu. Oke guys, kita akan taruh lagi di sini. Oke, lalu kemudian teman sini lagi kita akan buatkan begini. Oke, kita akan tutup saja untuk dinding untuk kanannya Doraemonnya hacker boboin teman. Oke, seperti teman. Oke, teman seperti ini. Lalu sini lagi kita akan buatkan saja teman seperti ini. Ya, lalu di atasnya lagi nih teman. Oke guys, seperti ini. Oke, begini ya. Dan sini lagi kita akan sambungkan saja sini. Oke, teman-teman. Sampai di sini, lalu di sebelah sini lagi, teman. Oke guys, sampai ke sini ya. Oke, udah selesai nih. Oke, tinggal di bagian sini kayaknya. Oke, kita akan gunakan saja dengan blok kaca warna biru muda ini. Oke, dan setelah itu kita tinggal menghias di dalamnya dan kita tinggal masukkan Doraemon di kanannya aku ini teman. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini teman. Oke, kanannya aku baru jadi seperti ini. Coba kita kali kanannya si Noob Upin dan juga si Pro Upin. Dan aku malah jadi besar sekali nih. Coba kita kali dulu keadaannya si Noob Upin dan juga si Pro Upin. Apakah mereka sudah jadi untuk membuat kanannya Doraemon ini? Oke, pertama kanannya si Pro Upin sudah jadi nih teman. Oke, ya Pro Upin dan si Noob Upin juga. Oke, besar sekali kamu Upin. Ya bobo ini kerjanya si Ipin nih. Ya Ipin kamu membesarin si Upin ya. Oke guys, kita akan lanjutkan lagi untuk membuat kanannya aku. Oke teman, aku akan lanjutkan lagi untuk membuat kanannya aku. Di sini saya akan taruh dengan lantara laut begini ya. Dan kemudian teman sini lagi kita akan taruh lantara laut begini. Oke, kok di sini malah menghilang bloknya. Oke, gak tahu juga itu sebabnya apa. Oke, lalu kemudian sini lagi seperti ini. Oke teman-teman, di sini lagi begini. Dan kemudian kita akan taruh dengan lempeng gini ya. Oke guys, seperti itu. Lalu sini lagi kita ketutup saja semuanya di bagian pinggiran kanannya aku ini. Oke guys, seperti itu. Oke teman-teman, di sebelah sini lagi. Oke, begini. Oke teman-teman, sebelah sini lagi kita akan buatkan begini. Oke, dan sini lagi teman kita akan taruh lempeng warna, gak tau juga warna biru muda gini ya. Oke, begini dia jadinya kanannya Doraemonnya hacker boboy. Oke teman-teman, di sebelah sini kita akan buatkan pintu masuk ke kandangnya Doraemon ini. Oke teman-teman, sini kita akan buatkan gini. Bentar dulu, kita hancurkan dulu begini dan begini ya teman. Oke, di sebelah sini lagi. Oke, begini. Dan di sini lagi guys. Oke, seperti ini kita akan hancurkan teman-teman.
Oke, ini dia pintu gerbangnya Doraemon. Oke, kita hancurkan sini, lalu sini pintu masuknya. Oke, begini guys. Lalu di sini lagi kita akan gali. Oke, gini. Seperti ini. Lalu di sini lagi, teman. Oke, begini guys. Oke, teman. Dan pintu gerbangnya sudah dibuat oleh si Upin nih. Ya, Upin sekarang membantu aku membuat lantainya nih. Oke, bukan begitu Upin. Oke, terserah kamu Upin, kamu membuat lantainya begitu. Lantainya untuk kandangnya Doraemon ini. Oke, guys. Lalu sini kita akan taruh batin begini ya supaya kita bisa masuk ke kandangnya aku ini. Oke. Bentar, kok aku gak bisa masuk nih? Ternyata aku yang terlalu besar, guys. Lihat, besar sekali bobonya. Oke, kita akan perbaiki saja di sini, teman. Oke. Ya, sini tempat batinnya begini. Oke, guys, seperti ini. Lalu kemudian si Upin membantu aku untuk membuat lantainya di sini ya. Lantai untuk kandangnya Doraemon ini. Oke, teman. Dan di depan gerbangnya aku ini aku akan buatkan kepalanya Doraemon. Oke, guys, sini kita akan buatkan kepalanya Doraemon. Bentar dulu. Oke, seperti ini. Lalu sini lagi, teman. Oke, begini. Ya, begini lagi, teman. Oke, seperti ini. Kita akan buatkan dulu bentuk kepalanya Doraemon. Bentuknya bulat ya, bukan kotak nih. Oke, sebentar, di sini kita akan ganti begini. Oke, guys, seperti ini. Lalu kemudian teman sini lagi begini dan begini lagi, teman. Oke. Seperti ini untuk kandangnya Doraemon aku ini. Kepala ya. Oke, gini. Oke, begini lalu begini ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah mulai bentuk kepalanya bulat ya. Kemudian teman sini lagi kita akan bentuk begini. Oke, dan seperti ini lalu begini lagi. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, kita akan tambahkan lagi di sini. Ya, gini, teman. Dan sini lagi kita akan bentuk saja kepalanya Doraemon. Oke, guys, seperti ini. Dan kemudian masih lagi begini dan seperti ini. Oke, kayaknya sini kita akan tambahkan lagi supaya berbentuk bulat sempurna di sini. Oke, gini, teman. Ya, seperti ini. Coba kita lihat lagi. Oke, di sini lagi kita akan tambahkan bloknya begini, teman. Oke, dan saja kita akan membentuk mulut dan juga wajahnya si Doraemon. Oke, guys. Untuk mulutnya ada di sini ya. Oke, mulutnya warna merah di sini. Di dalam mulutnya Doraemon di sini. Oke, teman. Ya, Upin, makasih ya, nanti aku kasih poin kamu 100. Iya, makasih, boy. Oke, guys, sini lagi kita akan buatkan begini lalu di sini lagi, teman. Oke, seperti ini, cuy. Oke, guys, dan kita akan buatkan matanya Doraemon. Oke, teman-teman. Begini ya. Kemudian sini lagi begini dan gini lagi, teman. Oke, di sebelahnya lagi di sini. Oke, kemudian teman sini lagi dan begini lagi, teman. Oke, seperti ini. Lalu matanya Doraemon di sini. Oke, di sini lagi nih. Oke, Doraemon. Oke, guys, kayaknya di sini untuk tebal matanya ada double ya. Oke, begini, teman-teman. Lalu di sini lagi kita akan tambahkan lagi begini dan sini lagi. Oke, guys, seperti itu. Di sini lagi, teman, kita akan perbaiki dulu untuk patung kepalanya Doraemon ini. Oke, seperti ini. Oke, guys, lalu di bawahnya ini adalah warna putih ya, warna putih seperti, teman. Dan di pinggirannya untuk patungnya ini adalah warna biru. Oke, seperti bentuk itu. Oke, guys, biarpun nggak mirip nggak apa-apa ya. Nanti aku sudah buatkan kepalanya Doraemon ini. Oke, guys, di sini lagi kita akan tutup saja seperti ini untuk bentuk kepalanya Doraemon. Oke, gini. Iya. Oke, guys, di sini lagi dan ini dia kepalanya Doraemon. Oke, kepalanya Doraemon hanya begini saja, teman. Gak apa-apa ya. Oke, dan sini kita akan buatkan loncengnya si Doraemon. Oke, begini, guys. Dan Upin sudah selesai kah? Iya, sedikit lagi, Buboy. Oke, makasih Upin. Dan teman-teman di belakangnya ini kita akan tutup saja di sini ya, kita akan spare cepat saja di sini, kita akan skip dulu untuk menutup untuk di belakangnya ini. Oke, guys, lalu di sini kita akan membentuk dua bagian untuk kandangnya Doraemon ini. Oke, begini, guys, lalu kita akan sambungkan saja begini. Oke, begini ya. Dan di sebelah sini lagi, teman. Oke, jadi di sebelahnya untuk Doraemon dan juga Doraemon juga ya, gak tau juga sebelah ini untuk apa. Oke, teman, di sebelah sini lagi kita akan taruh begini ini. Lalu di bawahnya kita akan ganti dulu dengan blok lantai laut begini ya, supaya lebih terang, teman.
Oke, kita akan ganti saja begini. Kita akan hancurkan dulu sini. Oke guys, begini ya. Iya, akhirnya sudah selesai nih. Oke teman, dan di atasnya kita akan taruh dengan lempeng warna putih. Oke. Ya, Proipin. Si Proipin datang kemari. Apakah dia sudah jadi atau tidak nih? Oke, suara apa tuh? Apakah si Upin lagi? Oke, jadi si Ipin membantu aku untuk menghias kandangnya aku ini teman. Makasih Ipin. Nanti aku kasih poin kamu 100. Oke, jangan terlalu banyak kita ke bukunya. Oke guys, ini saya akan seimbangkan dulu begini. Oke, begini teman. Iya. Dan di sebelah sini lagi kita akan seimbangkan guys. Sebentar, kayaknya badannya aku sudah terlalu besar nih. Wih, besar sekali badannya aku. Upin, kamu apain tubuhnya aku? Dia gunakan sinar pembesar dari center pembesar itu, teman. Oke, nanti sebentar kita akan perkecil untuk badannya aku. Oke, sini lagi. Oke, sini lagi. Upin membuat begini. Oke, seperti itu. Dan sini lagi kita akan seimbangkan begini. Oke. Dan teman-teman, untuk di kanannya si Doraemon ini kita akan tambahkan dengan lukisan. Oke, lukisan seperti ini. Bentar. Bentar, bukan karate, woi. Oke, dan teman-teman, si Ipin membuat meja untuk si Doraemon akan makan. Mejanya malah terapung nih. Oke, kita akan perbaiki lagi, kita akan tambahkan lagi. Dan begini lagi, teman. Oke, seperti itu. Oke, kayaknya sini kita akan tambahkan lagi begini. Oke, guys, seperti itu. Lalu sini lagi kita akan buatkan begini, guys. Oke, Ipin buatkan lagi di sebelahnya. Oke. Iya, begini. Dan sebelahnya lagi nih. Oke guys, seperti ini. Oke, gini. Dan sudah selesai nih untuk menghias kandangnya Doraemon. Dan sekarang guys, apakah sudah jadi kandangnya aku nih? Sudah jadi saja. Dan sekarang guys, kita kasih langsung saja untuk melakukan penilaian. Tapi sebelumnya kita akan masukkan dulu Doraemon di kandangnya aku nih. Doraemon. Dan juga ada si Nobita juga nih. Nobita dan juga Doraemon di kandangnya hacker bawah ini. Oke, di sebelahnya lagi ada Doraemon, guys. Oke, Nobita sudah ada, teman. Dengan Doraemon yang kecil di sini, karenanya hacker Boba sudah jadi nih. Apakah bagus atau tidak karenanya aku ini? Tapi sebentar, aku sudah terlalu besar nih. Siapa lah sinar pengecil? Sinar pengecil mana? Tapi sebentar, ini adalah pintu ke mana saja, guys? Apakah kita bisa masuk ke pintu ini? Oke, kecilkan aku, ayo. Kecilkan dan stop, stop, stop. Jangan kecilin lagi, woi. Aku tingginya sama dengan si Doraemon nih. Oke, guys, coba kita akan masuk melalui pintu kemana saja. Oke, dan kita masuk menuju ke kanannya si Proipin nih. Oke, guys, kita akan kembali lagi dan akan menuju ke kanannya hacker Bobo nih. Oke, guys, saatnya kita akan melakukan penilaian untuk masing-masing kanan kami, guys. Ini dia kanannya aku, kanan Doraemon. Oke, gak apa-apa teman, kalau gak bagus kanannya aku. Oke, kepalanya Doraemon gak mirip ya. Lalu bukannya jadi begini ya. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke kanannya si Proipin dan juga si Inopopin. Nah, akan langsung untuk melakukan penilaian teman. Oke, kanannya si Proipin di sini teman. Wow, seperti ada di rumahnya Doraemon nih. Oke, nanti sebentar kita akan pergi ke kanannya ini. Dan Opin, Ipin jadi kecil sekali guys. Oke, yang pertama untuk kanannya si Inopopin. Kanan Doraemonnya si Inopopin guys. Oke, aku malah jadi kecil sekali nih. Ayo masuk ke kanannya si Inopopin. Dan ada si Nobita dan juga Doraemon guys. Kita akan munculkan Doraemon di kanannya si Inopopin ini. Oke, si Upin jadi biasa ukurannya. Dan aku jadi kecil. Dan si Ipin jadi kecil sekali guys. Teman-teman bisa lihat ini. Si Ipin, mana Ipin? Ipin, kamu kemana Ipin? Sudah gak kelihatan ya? Ya ini aku, Boboiboy. Mana? Oke, Ipin, ini dia si Ipin kecil sekali guys. Oke, langsung saja kita akan kasih poin untuk kanannya si Inopopin. 10-100, kalian kasih poin berapa nih untuk kanannya si Inopopin? Tulis saja di kolom komentar guys. Oke, bentar. Ya, si Inopopin. Oke, si Proipin memberikan nilai pertama. Oke, Proipin, kamu kasih nilai berapa nih? Oke, 40. Jelek kata si Proipin. Oke, aku kasih nilai berapa nih? Karena si Upin tadi membantu aku membuat lantainya, aku akan kasih poin 80. Oke, 80 guys. Oke, 80 saja. Jadi teman-teman, untuk total nilainya untuk kanannya si Inopopin adalah 120 poin. Oke, kalian kasih nilai berapa nih untuk kanannya si Inopopin? Tulis saja di kolom komentar teman. Oke, berikutnya untuk kanannya si Proipin.
kandang dari Doraemon buatannya si Pro Ipin seperti ini. Coba kita lihat baik-baik dulu. Kandangnya begini. Ayo masuk semuanya, ayo masuk. Dan di situ mah ada di si Nobita dan juga Doraemon di kandangnya si Pro Ipin ini. Oke, Doraemon di sini. Dan si Ipin kok menjadi kecil sini. Kecil sekali si Ipin, guys. Oke, kata si Upin jelek banget. Oke, guys, seperti ini. Oke, jadi seperti ada di rumahnya Nobita nih. Oke, dan ini pintu apa nih? Gak tau juga pintu apa nih. Oke, langsung kita akan memberikan poin 10-100. Upin, ayo kemari. Kamu kasih nilai berapa nih untuk kanannya si Pro Upin? Aku akan memberikan dulu, teman. Untuk kanannya si Pro Upin, aku kasih poin 90. Oke, Upin kasih poin 30. Oke, total nilainya sama dengan si Upin nih. Total nilainya adalah 120 poin. Oke, kalian kasih nilai berapa untuk kanannya si Pro Ipin? Tulis saja teman di kolom komentar. Oke, kata si Upin jelek. Oke, teman, untuk kandang ketiga kanannya Hacker Boboy. Kandang Doraemon begini ya, dengan kepalanya Doraemon di depan gerbangnya aku. Oke. Upin masuk saja ke kandangnya aku di sini. Ada pintu kemana saja. Oke, teman. Dan teman sini lagi ada Doraemon dan juga si Nobita di sini. Oke, guys, coba kita lihat dulu masing-masing di sini ada ruang makannya Doraemon dan juga lainnya. Kalian kasih poin berapa nih untuk kalian aku? 10 sampai 100. Kalian kasih poin saja di kolom komentar atau dengan like video ini sampai 1000 like lebih, guys. Oke, langsung kita akan memberikan nilai. Oke, Pro Ipin kamu kasih poin berapa nih? Oke, si Pro Ipin kasih poin berapa ya? 80. Wey, 80 poin nih untuk kanan untuk wey. Oke, dan si Nububin kasih poin aku 100 nih. Wey, aku menang dalam tantangan kali ini. Oke, jadi total nilainya aku adalah 180 poin nih, teman. So, itu dia video tentang Minecraft Nova First Pro First Second membuat kanannya Doraemon. Wih, aku jadi besar sekali nih. Ayo buat tangguh pemenangnya. Aku malah menjadi Titan nih. Titan besar sekali, guys, lihat. Wey, gak kelihatan malah kaki di sini. Oke, panggung pemenang di sini. Jadi aku juara pertama dan si Upin Ipin juara terakhir. So, teman, jadi thank you udah nonton video sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu kan. Supaya aku dan juga Pipin teman semangat membuat video tiap harinya. Bantu like sampai seru like lebih. So, teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.